Tiba-tiba ada bunyi beberapa das tembakan di dalam bas tersebut dan ada dua orang penumpang yang telah terkulai tidak bernyawa. And dalam video tu kalau korang boleh tengok, sumpah pemandu bas tu muka dia cuak gila. Mesti trauma lah. Jadi baru-baru ni ada satu kes di mana dua orang penumpang bas telah mati ditembak oleh dua orang individu yang tidak dikenali. Jadi kejadian ni berlaku pada 16 November baru-baru ni di Filipina. Dua mangsa yang telah mati ditembak ni merupakan pasangan kekasih lah. Seorang wanita ni ahli perniagaan berumur 60 tahun dan kekasih dia berumur 50 tahun. Pada hari kejadian, mangsa ni naik bas Victoria Liner untuk menuju ke Manila. Dan pada masa tersebut, dua orang suspek ni pun menaiki bas yang sama bersama dengan mangsa. Mangsa ni waktu kejadian dia duduk di seat paling hadapan dalam bas tu berdekatan dengan pemandu bas tu. Dan adalah penumpang-penumpang lain lah yang nak menuju ke Manila juga. Jadi perjalanan seperti biasalah dan bas bergerak menuju ke destinasi yang dituju. Sehinggalah pada ketika itu, suspek ni dua orang. Dia minta kat pemandu bas untuk turun. Drop dia dekat kawasan situ lah. Dan waktu dua orang suspek ni berjalan-jalan nak ke depan untuk keluar dari bas, tiba-tiba dia berhenti di seat mangsa dan mengeluarkan sepucuk pistol. Pada waktu tu, dua mangsa ni dia tengah tidur lena, jadi dia tak perasan apa yang berlaku. Tiba-tiba suspek ni bawa keluar pistol dan melepaskan beberapa das tembakan sebanyak 6 kali di bahagian kepala dan leher kedua-dua mangsa. Keadaan dalam bas tu panik lah sebab suspek ni dia tembak mangsa ni depan khalayak ramai dalam bas tu. Kalau kita tengok dalam video dashcam bas tu, nampaklah pemandu bas tu memang macam terkejut akibat daripada bunyi tembakan tu lah. Dan dia terpaksa berhentikan bas waktu tu sebab kan suspek kata dia nak turun. Jadi pemandu bas ni tak boleh nak buat apa-apalah. Dia pun buka pintu dan bagi dia orang keluar. Sebab keselamatan orang penumpang yang lain pun perlu dijaga kan. Akibat daripada tembakan tu, kedua-dua mangsa telah meninggal dunia serta-merta. Jadi sekarang ni polis masih dalam usaha untuk buat penangkapan dua suspek ni lah. Ada bukti dari dashcam bas tu tapi suspek ni dia tutup muka dia orang. Jadi polis tak dapat kenal pasti lagi identiti dua orang suspek ni. Dalam siasatan polis, polis cakaplah dia orang beranggapan yang mungkin motif pembunuhan ni adalah daripada pertikaian yang berlaku di antara keluarga mangsa perempuan. Mangsa perempuan ni dia ada seorang anak lelaki lah. Kenapa polis kata yang mungkin anak dia ni menjadi dalang pembunuhan ni? Sebab sebelum mangsa ni meninggal, dia ada buat laporan polis tentang anak dia ni curi kereta dia. Jadi dari situ polis syak sesuatu lah daripada anak ni. Tapi anak mangsa ni dia menyangkal segala tuduhan polis lah. Dia kata saya tak terlibat dalam pembunuhan ni. Ha. Tapi polis macam ragu-ragu dengan kenyataan anak mangsa ni dan masih anggap yang dia ni merupakan suspek utama dalam kes pembunuhan ni. Sebabnya diketahui bahawa anak dia ni macam tak merestui perhubungan mak dia dengan pasangan ni. Jadi berkemungkinan sebab itulah kot ada pertikaian di antara mereka dan lead kepada pembunuhan. Jadi sekarang kita tak tahu betul ke anak dia ni terlibat dalam kes pembunuhan mak dan kekasih hatinya. Kita tunggu keputusan daripada polis sanalah. Daripada kes ni, kita terus terfikir tentang keselamatan public transportation. Risaulah kan? Kita bukannya tahu penumpang-penumpang lain dia bawa pistol ke apa benda ni. Kita tak tahu. So, kita kena hati-hati lepas ni. Walaupun public transportation, ramai orang pun kalau dia nak bunuh, dia bunuh je. Pentingnya security yang kuat. Banyakkan dashcam di setiap angle so that itu menjadi bukti bila berlaku apa-apalah kan? And dalam video tu, kalau korang boleh tengok, sumpah pemandu bas tu muka dia cuak gila. Mesti trauma lah. Penumpang-penumpang lain pun confirm trauma. Sebab benda tu berlaku depan mata dia orang. Agak-agak kalau kita di tempat dia orang, apalah kita buat kan. Aku menjerit je lah. Tak tahu nak buat apa. Pada masa yang sama juga, ada netizen-netizen ni marah terhadap tindakan pemandu bas ni yang biarkan suspek ni lepas lari macam tu je. Yelah, kita tak boleh expect yang pemandu bas ni nak bergelut sekali kan? Sebab suspek ni ada pistol. Kau nak lawan dengan apa? Ha, jadi, dalam keadaan panik, dia tak tahu nak buat apa. So, itu antara cara untuk elakkan benda buruk lagi berlaku. Jadi, korang janganlah marah pemandu bas tu. Dia pun kena jaga keselamatan diri dia dan penumpang lain juga. Dan dari
kes ni kita nampaklah betul lah rasanya pembunuhan ni pembunuhan terancang sebab suspek ni dia tembak dua orang tu je. Dia tak curi apa-apa barang pun dari mangsa. Jadi kita nampaklah memang dia dah aim dah dua orang mangsa ni.